Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Tentunya bergabung lagi bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya yaitu kabar dari Cici Merziska yang unggah ini. Ada juga kabar dari Pak En pagi ini soal Leslar ya para sahabat, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini ya. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, unggahan dari Cici Mereziska tadi malam sungguh luber vitamin ya, saat Leslar, Abang Fatih, Adiskai, Pak En ya lagi berbelanja nih sahabat ya. Mimin salfok sama si Abang Fatih nih yang begitu gemes ya, greget tuh pengen megang sendiri nih para sahabat. Dan ada cidukan ya para sahabat, Lesti Kejora dan Rizky Billar, saat Bunda Lesti Kejora memilih bedak nih para sahabat, Papa Rizky Billar jahilin Bunda Lesti Kejora dengan memakaikan bedak nih para sahabat. Katanya sih anak sekolah, kata Papa Rizky Billar ya. Masya Allah bahagianya melihat idola kita nih para sahabat ya. Dan kita lihat juga nih Papa Rizky Billar saat dijaili oleh Cici Mereziska nih para sahabat. Masya Allah si Papa kocak banget nih, kagetan, kata Cici Mereziska. Dan kita lihat nih para sahabat, unggahan dari Abang Al-Fatih Fashion yang mengunggah sebuah postingan harga baju kaos yang dipakai oleh Abang Fatih, yaitu dari Emporio Armani. Ini harganya mencapai Rp3.300.000. Masya Allah, rezeki Abang Fatih dan juga Panda semoga dilancarkan. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari Ed Rai Patriotsa yang mengatakan baru kali ini tengah malam di Bali pembahasannya agama. Kita lihat videonya ya. Ini terkait Papa Rizky Billar yang lagi ngobrolin tentang agama bersama Bang Adiska ini para sahabat. Masya Allah bangganya kita ya. Dan kita lihat juga nih ada unggahan dari salah satu fans yang mengatakan Masya Allah Bismillah, Leslar Entertainment sudah mau aktif lagi. Semoga tim-tim LA yang baru lebih baik lagi dan karya-karyanya lebih mantap. Ini terkait wawancara Bang Boril dan juga Bang Aswin Noval nih para sahabat ya. Yang pertama ini terkait baju dari MRB yang dipakai oleh Bang Aswin Noval nih. Katanya ia mendapatkan dari orang dalam nih para sahabat ya, sangat limited edition. Dan terkait program-program LA nih, Bang Boril membocorkan bahwasannya banyak program LA yang sempat tertunda ya karena kasus kemarin dan akan segera aktif kembali untuk Leslar Entertainment. Harapan dari Bang Boril semoga tim dari LA yang baru bisa menjalankan dengan baik ya tugas-tugas dari tim LA yang baru. Bismillah, Leslar bangkit. Ada komentar ya mengatakan Boril masuk lagi di LA ya, semoga amanah ya, jagain Leslar, sayangi mereka dengan tulus ya Boril. Dan salah satu akun membalas, enggak, jangan tanya lagi ya, mereka cuma berteman baik, kata @leslar_sweetie. Ada juga komentar lain yang mengatakan Masya Allah Bismillah, semoga diberikan kelancaran dan juga kebarokahan ya, Alhamdulillah semoga dilancarkan. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan dari Cici Mereziska yang mengunggah sebuah postingan dirinya nih para sahabat yang sedang sendiri, dimana di sini dalam caption Cici Mereziska ini mengatakan,
lagi nunjuk netizen yang merasa paling benar. Gak apa-apa dah, mau gimana pun kalian, saya tetap keren dan tetap sayang sama Fatih. Selamat pagi buat semua yang suka sama saya dan yang kagak suka sama saya, kata Cici Merezika yang lagi katanya nunjuk netizen yang suka dan juga gak suka sama dirinya ya. Ada komentar mengatakan, pagi Cici, sehat terus, amin, ya robbal alamin ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan, Cici itu orang baik, Cici itu juga fans sama Leslar dan sayang sama Abang Fatih. Dan makasih untuk Cici yang udah sayang sama Leslar family. Terima kasih untuk Cici Mereziska. Dan kita lihat nih para sahabat unggahan dari Pak En pagi ini ya, para sahabat yang mengunggah sebuah postingan. Kondisi terkini di Bali ya para sahabat, di mana dalam unggahan Insta story Pak En mengunggah sebuah postingan ya, suasana pagi di Hotel Bali ini para sahabat ya. Masya Allah, kita tunggu nih cidukan dari tim-tim ataupun orang-orang bersama Leslar di Bali ya para sahabat, yang tentunya akan mimin update setiap waktunya nih. Jadi pantengin terus Leslar channel ya, karena kita menunggu cidukan lainnya nih dari para tim LA ya para sahabat. Jangan pernah ketinggalan untuk mengupdate informasi terbaru lainnya yang akan mimin update setiap waktunya. Dan itu saja dulu kabar update yang bisa mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.